Ini yang pertama, terus yang kedua seperti ini, dan ini free, free, boleh digunakan oleh siapapun. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang sekali lagi bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an ya, 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang kita bisa mau kita share secara gratis. Insyaallah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman kalau mau share silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan kita. Kita ya masih setia di Jagor Indonesia ya. Jangan ragu untuk belajar chapter Indonesia karena kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi apa ya, biasanya kita kupas tuntas tentang masalah desain karena setelah kita lihat analitiknya ternyata teman-teman lagi pada seneng nih buat sertifikat tapi dengan cara yang mudah. Ternyata buat sertifikatnya itu dengan Canva. Nah, sebenarnya Canva itu ya tinggal plug in saja ya, tinggal drop terus kemudian diatur sedikit terus jadi. Tapi ya namanya bukan aplikasi profesional, jadi kemampuannya masih sangat terbatas. Nah, ini kita punya solusi, kita akan bagikan 5 desain sertifikat secara profesional dan teman-teman pasti suka ya dengan template ini karena benar-benar profesional dan insya Allah eye-catching dan nantinya bisa diaplikasikan, bisa diedit sesuai kebutuhan dengan teman-teman. Nah, sebelumnya kita lihat dulu sebenarnya sertifikat yang kita maksud secara profesional yang elegan, karena kan ya pandangan orang beda-beda ya. Kalau kita lihatnya sih bagus ya, karena ini dibuat dari sebuah web yang menyediakan layanan template secara gratis. Kita ambil dari situ. Kita lihat bareng-bareng ya, yuk. Nah, sebentar. Nah, di sini kita ada free pick ya. Free pick itu sebenarnya resource, resources for everyone. Maksudnya adalah di sini itu banyak banget resource ya. Cuman kebanyakan editnya pakai aplikasi profesional. Dalam hal ini biasanya si Photoshop atau Corel Draw jarang sekali ya, bahkan Adobe Illustrator. Nah, kita ketik aja sertifikat. Nah, seperti ini. Misal seperti ini, terus kemudian seketika kita akan dihadapkan dengan desain sertifikat yang bagus-bagus ya kan. Jadi yang bagus-bagus ya. Tidak saya sebutkan satu-satu deh karena semuanya di sini bagus-bagus menurutku ya. Cuman kelemahannya adalah ini adalah template dengan aplikasi atau software profesional. Biasanya di sini kita ambil contoh ya yang ini. Contoh, kita ini formatnya IPS, terus IPS itu bisa diedit di Corel Draw atau biasanya saya ngeditnya di ini Adobe Illustrator ya. Nah, saat kita download ini misalnya, kita download terus kemudian filenya kan seperti ini. Saya kasih tahu dulu biar jelas. Nah, ini RAR terus kemudian kita ekstrak. Nah, kita akan dihadapkan dengan seperti ini. Ada banyak ya, ada font dan sebagainya. Nah, terus ini ada PDF, terus Adobe Illustrator. Nah, kita buka, andaikan saja kita sudah download nih, download ini ya, terus kemudian dibuka. Masuk di harddisk seperti ini, kita klik double klik buka. Nah, seperti ini. Permasalahannya adalah tidak semua orang bisa Adobe Illustrator ya, karena teknologi dibuat untuk mempermudah ya, untuk mempermudah orang. Jadi akan kurang bermanfaat jika desain yang bagus seperti ini, template sebagus seperti ini tidak bisa diterapkan oleh semua orang dengan cara yang mudah. Nah, yang kita lakukan adalah kita buka seperti ini, kita protoli satu-satu ya. Lihat dulu ya, biar teman-teman tahu gimana prosesnya. Nih, dia di sebelah kanan, ini tuh banyak banget. Elemennya banyak banget. Meskipun teman-teman cuman ngedit, kalau tidak paham dengan yang pola seperti ini, saya jamin kesulitan. Nah,
di video ini kita kasih solusi. Sekali lagi kita kasih solusi 5 template sertifikat gratis yang bisa diedit dan bisa diedit di mungkin di Canva atau mungkin juga PowerPoint. Jadi yang kita lakukan adalah ini kita tulisannya dan sebagainya kita delete semua ya, kita delete. Terus jadinya setelah kita bersihkan jadinya seperti ini. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nulis nih apa gitu ya, sesuai dengan yang seperti ini contohnya. Nah, 5 sertifikat yang mau kita bagi, kita lihat dulu ya biar teman-teman juga excited. 5 dulu ya, 5 dulu. Nah, nanti bertahap kita lihat apakah teman-teman senang dengan model seperti ini. Silakan dilihat. Wah, kan bagus kan? Diploma Hero Achievement dan sebagainya. Terus kemudian ini yang pertama. Terus yang kedua seperti ini, kita jamin bagus lah karena ini buatannya orang profesional ya. Dan ini free, free boleh digunakan oleh siapapun. Ya, kan bagus-bagus. Jadi disclaimer-nya adalah teman-teman setelah dapat template ini kosongan sertifikat dari kita, silahkan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, tapi ada syaratnya. Syaratnya nanti tak kasih tahu deh biar teman-teman paham cara downloadnya seperti apa ya. Ini kosongannya, terus kemudian yang sudah jadi yang seperti ini. Nah, biar tahu nih before afternya seperti ini. Ini sampelnya, setelah kita delete elemennya, teman-teman tinggal masukkan tulisan ya, tulisan seperti ini. Terus kemudian ini yang aslinya, filenya sudah JPEG, terus kemudian, bukan JPEG, aslinya Adobe Illustrator ya. Terus kemudian di delete elemennya, tinggal seperti ini, tinggal disesuaikan. Ini yang ketiga, seperti ini yang keempat. Oke, dan yang kelima. Oke, gini. Clue-nya adalah, ini adalah video pertama ya, terkait dengan template. Syaratnya mudah. Teman-teman tinggal, bagi teman-teman yang belum subscribe, syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kita kasih semuanya gratis, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Dan teman-teman tidak akan keberatan. Tinggal klik ya. Syaratnya adalah teman-teman subscribe channel kita. Dukung kita biar channelnya lebih berkembang, lebih banyak subscribernya, lebih banyak yang nonton, dan share sebanyak-banyaknya, terserah teman-teman, dan bisa diaplikasikan ya. Kita harap semua informasi yang ada di sini bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman. Jadi channel ini kita bangun sudah lama sebenarnya, cuman beberapa bulan kemarin kita agak kesulitan ya, agak kesulitannya itu karena ya banyak hal, bukan cuma ngurusi satu channel, tapi ada beberapa, total ada 7 channel ya. Syarat pertama adalah teman-teman harus subscribe dulu. Syarat kedua harus subscribe dulu. Syarat ketiga harus subscribe dulu. Intinya dukung kita dengan subscribe teman-teman, tinggal pencet tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasi loncengnya, karena channel ini kita update setiap hari ya. Syaratnya cuma itu. Link subscribe, link download, tak kasih di deskripsi. Jadi silahkan ya. Oke, oh ya, terus kemudian Pak, lah itu gimana cara editnya? Nah, ini ada kaitannya dengan video beberapa bulan lalu ya, saat kita buat kelas desain dengan Canva. Bagi teman-teman yang mau lihat kelas desain dengan Canva, total ada 55. Semuanya kita bahas, buat apapun di Canva sudah kita bahas dari cara membuatnya, terus kemudian konsepnya. Link ada di deskripsi ya. Caranya adalah, cara ngeditnya ini, teman-teman lihat aja video pembuatan sertifikat dengan Canva, dan di situ sudah dijelaskan secara lengkap banget ya. Terima kasih, seperti itu saja. Selamat berkreasi dengan 5 template desain sertifikat gratis dan bisa dipakai di Canva. Dan kalau misalnya ada request template apa, silakan ketik di kolom komentar. Kita tunggu respon yang baik dari teman-teman, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.